saya Sigit Purwanto. Hari ini kegiatan kami cukup sibuk di sebulan sebelum pembukaan bulan travel Bintaro. Kita ada masih ada perburukan buat perekrutan karyawan untuk coffee shop dan duriannya. Kita lihat, dan hari ini juga ada presentasi minuman-minuman yang akan kami sajikan di store tercinta ini. Store ini akan menjadi etalase buat durian terbaik dari Indonesia. Harapannya nanti semua durian-durian terbaik bisa hadir di sini, karya petani-petani durian Indonesia. So ini travel guys, kita lihat. Ini ruangan kopinya, ada baristanya, katanya garap cukup serius dengan beragam kopi dari seluruh Nusantara juga. Bukan gimmick, ini buatan saya nih. Udahlah kaku aja buatan saya, lu gitu loh, kali-kali loh. Kemarin saya tentu. Espresso. Double shoot. Krimanya banyak. Wah, lulus ini. Lulus. Kalau krimanya kayak gini lulus. Kalau enggak ada krimanya lu tak balikin. Anggap saja buatan saya ini. Enak, Pak. Mantap, Pak. Mantap. Ini espresso keren. Kalau espresso enggak ada krimanya, bukan espresso. Iya. Itu gagal, itu gagal. Valentino. Bukan Amerika. Jadi teman-teman bisa nikmati ini. Jadi ini lagi bikin kopi durian ya? Iya. Nah, nanti lagi ada kopi durian. Kopi durian itu tricky. Susah-susah gampang. Kita lihat. Lagi trial dulu. Trial. Kita ini tester. Udah mulai penilaian dulu. Harusnya kita siap kasih aba-aba dulu gitu. Green light, green leaf. Pandan basic. Siang sedikit ini kenapa ini? Enggak presentasi dulu, maksudnya tesnya dulu nanti presentasi. Kunci cara. Oh, ini kita tes dulu aja. Ini harus diaduk atau biarkan seperti ini? Ya udah. Kan ayo. Karena nantinya kan dia pakai apa? Straw. Nah, dia di press itu dia, di shake sendiri gitu. Ini udah di shake-nya? Belum. Ini berarti based on es aja ya? Betul.
Jadi ada dua kita pakai teknik, ada yang kopi durian apakah di shake atau lebih bagus non shake kayak gini. Ini kan cuman udah jadi kasih es batu. Kemarin di shake sekali itu beda, agak langsung berubah teksturnya. Ya, tapi sorry om, ini agak tadi saya agak sedikit penyesuaian lagi karena kan kemarin kan fresh ya. Ya. Ini kan agak frozen. Ya. Saya nyobain tesnya agak sedikit pahit yang ini. Oh, Sumat ini pakai si Sebolga. Jadi nanti Sebolga. Kita durian itu dibilangnya jus durian. Kita dari freshnya itu kita tambahin fresh cream sama simple sirup dulu. Ya, jadi dibikin jus, bikin base. Ya ini duriannya beda lagi dengan kemarin. Kemarin Padang, hari ini Sibolga. Oh iya. Di mana ini Medan style, karakteristiknya pahit. Lebih pahit daripada. Iya tadi pas nyobain juga. Pakai kaping gitu kayak-kayaan. Duriannya berubah lagi soalnya. Ini Sibolga. Kita coba dari Sibolga. Jadi kopi. Kopinya dari mana, Da? Dari Enrekang. Enrekang. You know mean Enrekang? Enrekang Gunung Nona, ini dari Gunung Nona. Ini aja, ini menarik. Kemarin kita beli nako, kopi nako. Ini light. Oke buat cewek-cewek yang mau menikmati durian. Ini light sekali. Bisa kita bikin, cuman on request. Gak bisa kita enak. Apa namanya kita keep amannya begitu. Light banget. Ini baru satu menu. Ini buat teman-teman yang pengen antara kopi dan duriannya sama, tidak terlalu edukasi kalau tamunya menonjol duriannya. Ini kita modifikasi juga. Nanti banyak lagi variasinya. Kita tunggu. Natural regionnya Jawa Barat. Kita pakai yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ada campuran masalahnya. Jadi niat kasih alternatif pertama niat. Kita ada poking boba juga kita bawa. Nomor 11 ya. Olahan premium. Wangi. Manisnya. Barangnya terbatas. Nanti presentasinya seperti ini. Justru karena terbatas dan kita ada. Oke, siap. Ini penilaiannya langsung lisan atau piye? Average, good, average. Di nomor 11 yang mau pertanyaannya. Nomor 11. Kuncinya itu ada di presentasinya yang ini. Ada nanti. Hampir ada berapa menu kopi? Kalau menu semua kita hampir ada 50. Untuk base duriannya kita ada 10. Signature-nya nanti kita naikin. Jadi ada yang pokoknya tetap bukan hari. Buat saya masih agak terlalu manis. Buat saya. Apa karena saya bukan penyuka manis ya? Bisa aja. Udah manis mungkin. Menurut saya. Kalau buat gue itu sih manis mah agak lebih manis daripada yang awal, tapi gurihnya itu yang bagus. Gurihnya. Gurihnya bagus. Saya rasa gurihnya bagus. Cuma manisnya agak terlalu mendominasi. Kayak gitu kan? Kalau untuk kita bicara es nanti kan mencair gitu kan, ini udah nengkel. Iya. Kalau mungkin di umum sih bagus banget. Ini udah bagus. Ini nagih.
Ya, kalau enaknya enak, enaknya enak. Cuma kalau saya kan, mungkin saya biasa minum kopi pahit gitu ya. Blendingnya asik, cuma ada nojol. Tapi kalau ini udah mencair, bisa jadi ya balance. Manisnya agak terdegradasi oleh batu es yang mencair. Ini ada sajian yang hotnya nggak? Ini enggak. Oh nggak ada. Ini khusus memang khusus es ya. Oke. Okay. Kalau es oke lah, es oke. Karena penyuka yang es itu umumnya pasti kaum yang lebih muda dari saya. Kaum lebih muda dari saya umumnya penyuka ada sensasi manis. Dan nongkrong gitu. Ini opsi kedua setelah kita naikin menunya setelah durian. Jadi ini yang kita naikin juga berbarengan. Oh. Mau jadi saya jadiin best seller ini. Oke. Okay. Kalau untuk anak muda masuk. Untuk anak muda. Tinggal gramasi gulanya kita kurangin aja kalau. Iya. Oh iya, Bu. Karena kan kalau saya bilang ini kan tempat nongkrong ya. Iya. Biasanya anak muda kalau udah nongkrong kan agak lama. Iya. Nah, itu untuk menahan dia tetap sambil lama apa nongkrong lama gitu tetap stabil minumannya. Oh iya iya iya. Jadi kalau seandainya udah mau dikurangin kadar gulanya, dia pasti akan langsung play. Iya. Menilai saya terlalu egois. Kenapa? Karena saya taunya kok gitu. Ini buat jualan. Kalau buat jualan saya nggak terlalu memilih. Tapi kalau durian saya kayak kepintar. Alam. Ini ada coba kopi tapi namanya. Dia namanya nanti kopi nih. Sesuaikan. Penyuka manis enak, enak. Tapi blendnya asik. Untuk kopinya juga nggak ketutup ya kan? Mm-hmm, tetap ada. Masih ada. Terasa. Ya. Ideal sih menurut gue nih kalau buat kopi gula aren. Iya. Presentasi juga nih. Ini ada. Iya. Presentasi gimana? Presentasi gini. Ini paduannya, kompak. Belum deh. Asik nih. Oh gini. Kalau yang tadi kan terlalu pahit tuh yang pertama. Jujur-jujuran aja. Nilainya gimana nilainya? Mana yang mana ini? Teksturnya good. Nih nih. Jadi ada sebenarnya kalau untuk ini saya klop. Ini pilih paduannya sih. Berapa? Yang produk ini. Es kopi DT ini menurut saya semuanya ngeblend apik antara creamer, kopi dan susu. Juga gulanya serta susu nggak ada yang saling kompetisi, jadi semuanya balance terus ketemu dalam satu titik temu yang pas di sini. Memang cocoknya ini dingin, begitu? Enak kan? Manisnya pas nggak? Apa? Manisnya pas ya? Pas. Manis pas, tapi taste-nya menurut aku masih average. Taste masih average, sama presentasi juga. Oh. Tapi ya normal sih begini, Pak. Udah lah, sama aja. Kopi Jawa. Lu lagi apa sih? Hari ini kita sedang apa? Coba-coba minuman. Kita finalisasi hari ini menu minuman yang akan menjadi pendamping kita dalam menikmati durian. Sama nikmatnya, sama creaminya, cuman bentuknya kopi. Iya, Be. Cair ya, Be. Ada berapa jenis? Hah? Ada berapa jenis? Jenisnya banyak. Pokoknya spesial nanti kita akan ada perpaduan antara kopi dan durian. Itu otentik punya hanya di Durian Traveler Store. Terima kasih. Jadi di satu minuman itu tiga rasa, gitu. Gak ada yang dominan. Durian yang berasa, apa namanya si flavornya berasa. Ya. Kopinya berasa. Ya. Fokus di flavornya, bodinya, sama manisnya. Kalau manis itu udah deskripsi bukan manis duriannya, manis durian sama susu ya. Susu sama ditambah sumber sirup. Nah, di situ. Dan kita mau jualan.
Nggak kelihatan, ini kelihatan real daging. Gak itu enzim. Maksudnya ya. Nah, tinggal maaf. Tadi kan saya infokan adalah ini minuman ini ada tiga. Dia basicnya kopi, durian, ditambah flavor yang lain, ada pandan, aren, dan lain-lain, vanilla, karamel gitu kan. Nah, jadi di satu minuman ini tidak ada yang dominan. Semuanya ada. Kenapa saya bikin minuman ini apa disebutnya mocktail ya? Seperti itu. Jadi tiga ini. Ini udah dari blend. Ini udah di blend. Ini udah juicy. Ini apa aja? Ini yang tadi mau cobain. Tapi ini belum di. Ini durian frozen yang tadi. Saya tambahin fresh milk, saya tambahin merica. Jadinya jusnya durian. Base-nya kan ini. Kalau diolah, ngomong olahan kan ini bukan daging murninya. Kalau di ini. Nah, yang mau kita ini pakai daging durian yang enggak begitu bagus untuk olahan. Cibulga ya, jadi ya. Nanti kalau bisa dapat yang niat sama itu, tapi maksudnya buat jualan, sen orang pertama itu sudah dapat belum? Sudah. Duren. Ini bagus buat topping-topping. Ya. Ini buat topping-topping. Nah, tinggal ya, minumannya nanti apa itu? Mocktail. Mocktail. Yang base-nya duren apa aja sih mocktail? Semua. Ini yang saya bikin ada 10 ya. Ini ada duriannya semua? Ini durian semua. Basicnya durian dan kopi. Tinggal ditambahin, nanti ini ingredients-nya ada yang tambahin sirup pandan, dia pakai vanilla ice cream, ada yang alpukat, coklat. Kalau kemudian saya bilang ini kesulitan nggak jenengan? Semua ini mesti dapat kesan pertama durian banget. Atau duriannya kerasa? Karena kalau kemudian itu nggak dapat value itu, kita nggak ada bedanya sama, ya kan? Ngomong di market ya, nggak ada bedanya sama yang model di pinggir jalan, tendaan, sama yang model warung-warungan. Kesan terakhir ketika selesai minum, oh iya perasa durian, oh iya es durian. Makan kemarin sih kita udah trial error tuh udah memang seperti itu. After testnya tetap masih ada kok durian. Nah itu maksud saya ujungnya itu yang hari ini kosong di market. Pasaran itu adalah ketika orang habis makan apapun yang olahan durian itu nggak dapat kesan durian banget. Oh gitu loh, jadi akhirnya ya kalau kita dapat reviewnya cuman ya itu nggak ada bedanya. Saya kuat pun di esen semuanya durian. Oh gitu, semuanya durian dan basicnya semua kopi, ada dua basic ditambah flavor, jadi tiga-tiganya. Wah, duriannya nggak norak ini. Ini duriannya nggak norak. Sumatera. Sedikit. Apik. Oh, selama-lama. Apa ini? Oh ini jus durian. Kok oh, beda lagi. Ini apa yang ini? Base-nya. Base yang dibikin. Oh, enggak. Kedua. White rice. Ini lebih ya, ya, ya. Lebih ke. Tapi ini enggak pakai essence kan ya? Iya, makanya ya. Itu. Jadi ini kalau pakai essence pasti lebih enak. Ini lebih namain. Rasanya gimana? Tapi dikit. Ini jalan santai, bukan lomba lari. Jadi antara durian, jus duriannya, paduan dengan vanila, gula, kopi, mereka jalan santai bos. Jadi bukan kompetisi maraton cepet-cepetan, ini asal banget, kompak. Kembali lagi saya harus ngomong, ini kompak dan serasi. Nggak bikin enak, karena duriannya bukan esen. Karena di beberapa tempat biasanya minuman durian sumbernya dari esen durian. Kalau ini benar-benar dari daging durian fresh yang diolah menjadi jus durian berpadu sama vanila gitu ya? Iya. Definisinya begitu dan rasanya asik banget. Thank you.
kopi avocado yang enak. Kopi avocado enak. Ah, ya. Kopi avocado coba. Ya. Ini Americanonya nih. Ini. Susu ada? Susu kental. Ada susu kental manis. Ini komposisinya avocado, durian, susu. Avocadonya pakai apa Mas Reja? Powder. Powder. Avocadonya powder, duriannya fresh. Ya. Susu, kopi. Sama gula. Sama gula. Ya. Yang agak ganggu kayaknya avocado powder-nya ini. Agak agak tabrakan ya antara durian sama avocadonya ya. Agak tabrakan enggak sih? Avocado sama duriannya, Dra? Aku sulit memisahkan antara avocado dan durian nih. Belum baca soalnya kita. Ini saling terjadi kompetisi, kompetisi liga kopi. Coba anak muda. Ayo bro, ini aja dulu. Kalau dari suhunya tuh biasanya lebih. Coba anak muda, lidah anak muda. Selera anak muda. Apa yang kamu temukan? Rasanya. Rasa apa aja yang kamu temukan? Avocado sama durian ini nggak nyatu, Bang. Nggak nyatu? Bukan rasa yang pernah ada. Kamu kan belum punya mantan pacar, jadi belum bisa dong mendefinisikan rasa yang pernah ada. Apa? Coba definisinya apa, anak muda? Apa ya? Aku juga kurang tahu kalau di definisikan. Tapi rasanya tuh kurang nyatu gitu. Kurang ngeblend? Kurang kompetisi ngeblend. Antara avocado dengan durian ini? Nggak, avocado. Nggak juga sih, tapi rasa avocado yang nyampur itu jadi bikin ngeblend. Ah, oke. Sok tahu emang dia. Mana? Om, ini junior saya, Om. Oh iya. Ini apa ini? Avocado. Avocado durian. Kemarin kalau bapaknya lebih ganda dari anaknya, ini berubah turun. Masih lari-lari rasanya. Belum dapat alpukatnya, enggak dapat duriannya. Sebananggung. Hah? Sebananggung. Hmm? Nanggung, sebananggung. Hah? Ada avocadonya powder. Pantas enggak dapat. Jadi mungkin kita ganti alpukat 034 bleketak ini. Kalau alpukatnya 034, woi, duriannya durian bawor. Woi. Bleketak. Ini bakal habis. Nanti kita cari varian-varian yang sudah diperbanyakin. Taruh. Mana? Bentolkon. Kalau buat saya semuanya enak. Bentolkon mana? Ya dulu, kita dulu. Ini signature aja sih yang nggak pakai kopi. Diaduk. Karena jatuhnya ini food drink, jadi ada di minuman ada yang bisa dimakan. Gitu, dibilangnya food drink. Karena yang aduk dulu. Dia vanilla basicnya. Jadi ini basicnya vanilla campur? Karena tadinya sih sebenarnya dimasukin vanilla ice cream juga. Karena tadi kan kita udah pakai buat ini, jadinya pakai strawberry. Nah di situ ada tadi. Ini bubble. Bubble-nya ini beda sama bubble lain. Dia tuh enggak kental. Dia pecah di dalam. Jadi pas dimakan dia pecah. Dan ini rasa blueberry. Mana bubble-nya? Ada enggak? Kalau enggak ada. Ada.
suka makan es batu ya? Itu es batu ya. Ada jelinya juga. Iya, ada kayak cendol gitu. Nah, jeli. Aku beli dari sini. Nah, tapi kurang kurang. Coba ya. Dia pecah langsung gitu. Enggak usah digigit tapi ditekan pakai mulutnya. Ya, nanti itu asam, apa manis. Minumannya ini. Blendnya ini kalau udah jadi minuman coba ini, ya, coba deh. Yo, kamu dulu. Ini segmennya itu yang kayak kamu-kamu ini. Om kan yang mau, om kan mau jualan. Nah, coba diminum. Coba. Kayak apa? Minum ya. Oke. Nah, apa dong? Ya refreshing drink lah, fresh lah gitu. Anak muda juga. Tinggal ditambahin, bisa ditambahin pakai mint. Anak muda juga. Kurang manis kalau buat anak muda. Kurang manis. Kurang manis. Kalau tambahin manis buat speak-speak. Oh, stick-stick. Speak-speak. Jangan. Kan gue biarin. Jadi flat. Jadi flat. Iya, kurang manis. Kurang manis. Gak tau belum kadang. Buat refreshing kurang. Tapi ini kalau buat sehat. Kalau yang yang kayak gini-gini aja, yang penting manisnya ini. Blueberry-nya udah dapat. Oh iya. Ada. Oh, tapi kurang berasa ya kalau di sini. Oh, karena udah. Iya, karena udah di blend sama ada jengkol ada. Eh, tapi pakai itu. Oh, iya. Apa harus agak banyak juga? Tadi bro, apa enak boleh? Iya. Nah, itu blueberry tadi. Nah. Kenapa diuntah? Kenapa diuntahin? Es. Tarik es. Serem. Empatnya ini sih bisa kita combine buat nanti apa namanya es campur durian atau apa. Suka sih. Dawet durian. Kalau yang kayak gini ini buat segmen kayak Marel. Iya, dia buat foto Instagram label gitu ya. Buat bapak. Seperti apa kalau bapak? Untuk saya, mas alkohol. Oh, menunya terus berjalan, mas terus mencari komposisi yang pas untuk kafe kita. Ditunggu openingnya di bulan Februari kita akan grand opening. So you travel guys, terima kasih sudah menonton di Durian Travel Store Bintaro. Ditunggu di tempat-tempat lain. You travel, terima kasih sudah menonton.